Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ucu YouTube channel. Depan kita sudah nampak personaling ya, yang diagramnya mungkin biasanya untuk mundur atau R itu berada di samping angka 4 ke belakang gitu ya. Biasanya ditarik ke kanan kemudian ke belakang. Tetapi di kendaraan ini untuk R-nya itu ditarik ke kiri dan ke atas, sama seperti gigi 1 ya. Nah, ini mobil apa? Kita tengok ini mobil apa. Mitsubishi. Oke. Xpander Cross. Untuk penjelasan lebih detailnya, simak video ini sampai selesai. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung melihat bos personaling seperti ini, nanti akan saya jelaskan bahwa pada unit Xpander Cross tahun 2020 yang manualnya, untuk transmisi manualnya personalingnya seperti ini ya, diagramnya seperti ini. Untuk R, atau jika kita ingin mundur, maka tuas personalingnya harus kita arahkan ke kiri dan ke atas, sama seperti gigi 1. Nah, tetapi kalau tidak menggunakan kerup ini ya, ini ada knobnya, maka dia akan masuk gigi 1. Nah, untuk gigi R nya ini kita harus sambil mengangkat ini ya, seperti ini. Jadi ketika kita mau memundurkan kendaraan ini ya, Mitsubishi Xpander Cross ini, jadi jangan bingung ya. Tapi jangan serta merta langsung personalingnya di kiri kan kemudian di depan kan. Nah, ini bukan mundur. Jadi cara untuk memundurkan kendaraan ini ya, mobil Mitsubishi Xpander ini, caranya adalah teman-teman harus menggunakan dua jari ya, knob tadi ya, fungsi knob tadi itu kuncinya, sambil diangkat kemudian tekan kopling ya, jangan lupa tekan kopling, sambil diangkat kemudian ke arahkan ke kiri dan ke depan tuh, jadi akan otomatis dia akan mundur gitu ya. Oke, nah tapi kalau teman-teman hanya mengikuti dari petunjuk diagram ini, digeser ke kiri dan ke depan, itu merupakan gigi 1 ya, ya enggak mundur dia ya. Oke, ini gigi 1, dia akan maju bukan mundur. Tapi kalau kita mau mundur, kita harus angkat personalingnya ini ya, knob ini kita angkat, kemudian kita sama seperti gigi 1. Nah, itu langsung muncul kamera belakangnya, posisinya kita untuk mundur seperti itu. Nah, kenapa dia menggunakan knob ini? Bahwa ini untuk sebagai pengaman ya, sebagai pengaman, jangan sampai ketika kita mau mundur, nah, kita masukkan gigi maju gitu ya. Nah, ini sebagai pengamannya. Ya, kalau masih baru mungkin belum terbiasa ya, agak bingung gitu ya. Kadang mau mundur tapi kok mobilnya maju gitu, kadang mau maju kok mobilnya mundur gitu, karena terangkat ini ya. Ya, tapi kalau udah terbiasa nggak ada masalah lagi seperti itu. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang belum pernah menggunakan mobil Mitsubishi Xpander ya. Kalau yang udah sering membawa mobil Mitsubishi Xpander itu nggak kaget lagi ya, seperti ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa jika bermanfaat di like videonya. Bagi yang belum melakukan subscribe ke akun Ucu YouTube channel, silahkan di subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa duluan mendapatkan info-info seputar otomotif ya, khusus untuk mobil Mitsubishi Xpander. Untuk kendaraan saya ini
merupakan Mitsubishi Expander Cross MT 2020. Penampakannya seperti ini. Untuk interiornya kalian sudah saya modifikasi ya, untuk audio ya, head unit kalau yang standarnya ukuran 7 inci ini saya ganti 10 inci ya. Dan ada juga ada CCTV ya. Oke. Terima kasih.